Boom, videonya pun ditonton sebanyak 34 juta kali di TikTok. Pujian emang seterkenal itu di TikTok, teman-teman, dengan followers yang ramai banget, video-videonya sering banget FYP. Nah, nggak hanya video ini saja sih, tapi ya video kibas rambut ini emang lagi viral banget di TikTok, teman-teman. Dia ngibasnya rambut aja, view-nya itu 34 juta, dan yang like, teman-teman, kalian lihat 3,5 juta kali like di TikTok. Ya jelas dong ya kan, Puji terkenal banget emang di TikTok. Nah, banyak banget netizen heran nih, kok bisa se-boom itu padahal cuma ngibas-ngibas rambut di laut gitu ya kan. Ini viral banget sih video, emang sih cakep banget gitu ya kan, dengan gaya slow-mo-nya, dengan menggunakan suara yang lagi viral di TikTok ini, suaranya cepat nge-boom gitu. Nah, teman-teman, ada nih komentar dari netizen. Puji kibas-kibaskan rambut di laut Turki, tembus virus 27,3 juta viewers. Bayangkan, dan mendapatkan jumlah like yang fantastis, guys. 2,9 M atau 2,9 juta. Bayangkan ke like. Oh my god. Ini adalah traffic yang sangat luar biasa dan telah dikomen lebih dari 19,8 ribu. Oh, 19,800 kali dikomen dan telah diposting ulang sebanyak 129,3 kali. Bayangkan, 129,3 kali diposting ulang dan telah di-share sebanyak 13,3 atau 13,400 kali di-share ulang atau dibagikan. Nah, dari video tadi banyak banget nih netizen kasih komentar. Puji coba lihat, Kim Terry pasti serasa bercermin, kata netizen. Perasaan memposting ulang mulu di semua PTUT, wak-wak-wak-wak, kata netizen. Wow, diposting ulang sama Dr. Nico nih. Uti, aku lagi hamil muda, pengen anak cowok, tapi lihat Ulti cantik gini jadi pengen anak cewek. Tuh kan, sampai ada yang ngidem pengen punya anak kayak Puji gitu. Hanya dia yang aku suka, artis Indonesia, kata netizen. Kenapa ya, setiap lihat Puji pose apapun itu terlihat bagus weh, kata netizen. Ya mungkin karena Utinya cantik, teman-temannya, dari sono yang udah. Sampai aku ulang-ulang videonya tuh, sampai diulang-ulang oleh sama netizen lah gitu. Rambut dia kena angin tapi gak kusut, gimana caranya? Ya perawatan sih, teman-teman, mungkin ya, perawatannya mahal kali. Nah, teman-teman, gimana nih kalau menurut kalian? Silahkan ditinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan teman-teman, sampai disini dulu ya video. Sampai jumpa di next video. Aku persuadan dia, jangan lupa klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Nah, jangan lupa ikutin juga slow-mo yang lagi viral saat ini.